kan biasa dengan kapannya sendiri kalau melihat TV itu katanya owner istri lagi pulang ke Malaysia kan? Betul betul ke Malaysia sama Zain ya, sama anak ke Malaysia. Karena memang selama 2 tahun itu, selama 2 tahun menikah, Yasmin belum pernah pulang ke Malaysia. Jadi barang kata Yasmin sama Zain lagi pulang kampung lah. Berapa lama kamu di sana? Sampai saya jemput. Berarti selesai kampanye kah? Insya Allah sampai. Kemungkinan selesai kampanye, tapi bisa juga kemungkinan sebelum kampanye berakhir sih bisa sih. Untuk jenguk Mas Amar sendiri gimana maksudnya? Kalau jenguk sih karena memang kita turun dapil terus, saya turun dapil terus setiap hari, jadi memang nggak setiap hari jenguknya. Jadi kayak misalkan seminggu sekali gitu loh, cuma kasih makanan doang atau gimana. Kalau ketemu sama Mas Ari itu suka nangis ya sih? Maksudnya nangis terus tiap ketemu sekali, nangis ya nangis. Pertemuan pertama nangis ya, tapi kalau udah yang sekarang udah biasa aja sih gitu loh. Dia lebih ke ya pesan-pesan jangan sampai lupain keponakan-keponakan lu. Udah air, udah amala gitu. Yang terakhir kemarin kan saat sidang juga pun, kan kesulitan memanggil saksi. Ini dari yang sendiri gimana? Kalau saya sih, belum dapat panggilan untuk menjadi saksi, tapi kalau misalkan memang dibutuhkan untuk menjadi saksi ya saya siap aja. Cuman kan apa namanya, baik lagi saya ini kan tinggal di rumah yang berbeda, saya tinggal di apa sama istri saya, jadi memang saksi itu kan orang-orang yang sangat dekat sama Bang Amar, sama Kaibel gitu, yang tahu seperti apa dalam rumah tangganya. Kalau saya kan nggak tahu, jadi menurut saya sih nggak penting sih saya gitu jadi saksi. Tapi melihat proses ini seperti apa sih Mas? Proses yang dijalani Mas Amar dan Kak Ibel? Ya pokoknya saya doakan yang terbaik karena kapasitas saya itu hanya sebatas adik ya. Adik, jadi saya tidak bisa berkomentar lebih. Saya cuma bisa mendoakan yang terbaik dan memberikan support. Gitu, oke? Kedepannya banyak untuk politik berarti apa mungkin? Ya untuk politik ya insya Allah kita terus berjalan walaupun nanti apa ada syuting-syuting tetap lah ya kan. Saya kayaknya pengen terjun ke dunia politik lah gitu loh. Karena udah nyaman aja gitu. Dari politik kan kita bisa berbagi, bisa berkontribusi bagi orang banyak kan. Jadi nanti insya Allah menang kita terus lanjut, kalah pun saya akan tetap lanjut politik gitu. Sip, ya terima kasih banyak. Thank you.